tengok dah rentung dah gelap hitam. Mm-hmm. Tapi masih tetapi bernyawa. Tetapi masih bernyawa, you boleh nampak. Dia macam saya sendiri yang kita biasa, mm-hmm. pasal ni bukan dalam keadaan perang. Eh. Uh-huh. Kita tahu kita ada merah, red zone, yellow zone, yeah. green zone. Green zone. Dalam keadaan perang, kita ada black zone. Mm. Okay. Black zone ni adalah kawasan, bukan, dia tempat mana keputusan yang dibuat di red zone sama ada patient ini boleh kita selamatkan atau tidak. Dan apabila kita tahu ada kekangan daripada segi hospital dan support ICU bed semua memang tak cukup, tak ada, mm-hmm. jadi keputusan terpaksa kita lepaskan, maknanya yeah. mereka sebagai syahid. Sakit itu masih hidup tetapi kita terpaksa. Yeah. Bagaimana keputusan itu dibuat? Because bila kita tengok, saya bagi satu contoh antara yang memang saya lalui, because saya memang akan berada di red zone bersama dengan doktor-doktor daripada mereka, Kuwait, semua bagian emergency bila kita ada, kita panggil ni, kita panggil MCI, Mass Casualty Incident. Yeah. Maknanya dia akan alert. Mm-hmm. Selalunya yang kita tahu memang mesti ada bila kita dengar bunyi airstrike, mm-hmm. kita ada gegar sikit. Kita tahu, oh, ini dah dekat. Dekat, kita tunggu. So, bila dia sampai, bila kita tahu contoh yang saya bagi, yang saya boleh share, memang kanak-kanak dan wanita. Ini yang memang mm-hmm. definitely, ini adalah fakta. 70% ya memang betul. Yang bila berlaku airstrike ini memang 70% yang datang kepada kita adalah perempuan dan wanita dan kanak-kanak. Okay. Jadi bila yang datang yang terlibat macam black zone ialah apabila sebagai contoh yang terdekat kami dalam 200 meter. Maknanya dia kena airstrike, dia kena bom. Jadi injury yang dia ada adalah blast injury. Blast. Dia ada burn injury. Burn yeah. injury ataupun kerana terbakar yang terlalu dalam. Yep. Datang kepada kami, bawa yang paling dekat, maknanya fresh. Mm-hmm. Jadi dia dalam keadaan yang memang you tengok dah rentung, dah gelap hitam. Mm-hmm. Tapi masih tetapi bernyawa. Tetapi masih bernyawa, you boleh nampak. Dia tersekat-sekat nafas dia dengan darah. Dan apabila kita assess injury, kita tahu because blast injury, dalam perut dia pun dah hancur. Dah mungkin dah hancur, dalam paru-paru pun dah ni, ada yang kepala dia pun dah memang dah tengok. Bila kita kaji, kita tahu dah ada. Jadi bila kita buat macam bila kita dah terus kita buat grading, tak boleh, dan kita bawa ke zon hitam.